Wow. Gua masih takut jalannya masih ger gitu. Gua takut tank slap sebenarnya. Pasar kanan. Kita gak mau ngarah-ngarah ya guys.
Berani ya, serem banget. Gila. Ini toh yang dirasain orang-orang kalau pakai moge. Wah, enak banget. Wah, ya Allah, aku pengen moge. Oke. Kalau boleh jujur, dari sini gue langsung bersemangat untuk bisnis sih. Oke. Teman-teman, ikuti si Gasing Moto terus. Oh my god, this is amazing. What kind of motorcycle is this, eh? Ah, enak banget. Ini bisa sampai 200, tapi gua gak berani soalnya jalannya tuh rada, apa sih bahasanya, gak rata, bagus gitu. Rata, ini mah bagus banget ya kalau dibandingin Bandung mah. Cuman maksudnya tuh masih jumping-jumping, belum rata-rata kayak di sirkuit. Kalau di sirkuit mungkin 200 aku berani, tapi kalau ini enggak. Aku masih sayang nyawa, aku nggak mau tank slapper juga. Kalau misalkan ada yang berani pun ya wes, alhamdulillah buat kamu, kalau gua enggak sih. Wah, gila nih motor. Kalau bensin harus wajib Pertamax turbo lagi. Itu sih sebenarnya perawatannya tuh, dari segi oli, dari selain oli juga apalagi ya, dari selain oli, bensin, air coolantnya, aduh. Kan coolernya kan harus yang mahal ya, yang kayak engine ice kayak gitu kan. Berapaan tuh harganya? Otomatis harus memperbesar lagi kualitas kerjaan sama pendapatan kalau pengen punya moge dan bisa ngurusinnya gitu ya. Oke. Saya siap dengan tantangannya.